Ya, oke okay guys, balik lagi di Black Clover Phantom Knight. Dan kali ini lagi-lagi kita share tips and trick di Wizard King lagi ya. Dan dapat skor 15.000. Gue pun gak nyangka dapat skor 15.000 ya. Oke, okay, kita gaskan langsung ke tim setup-nya seperti biasa. Form satunya AOM 6 Star atau AOM Bintang 6 ya. Gak harus Crimson Lion King 2, ingat. Form 2-nya Blackpool 2. Dan ini dia relic-nya. Oke, jadi kemarin itu kenapa kelar 6 detik, gak bisa 5 detik, karena speednya Leo lebih tinggi dari speednya si Yuno Spirit Dive ya, gue bikinnya karena pakai reliknya Nebra, speednya jadi 200 nambahnya. Nah sekarang gue ganti, jadi pakai reliknya si Ladros, kenapa? Karena speednya itu lebih berkurang ya, jadi speednya Leo di bawahnya speednya si Yuno Spirit Dive, jadi nyerangnya tuh Leo sama Yuno Spirit Dive tuh mepet-mepet lah ya guys. Jadi nggak terlalu jomplang. Bedanya nggak kayak yang kemarin ya, yang kita kelar 6 detik. Jadi di sini bisa kelar selama 5 detik. Karena reliknya gue ganti. Jadi gitu aja sebenarnya. Gameplaynya masih sama. Kita langsung masuk ke gameplaynya aja. Nah ini dia. Jadi sekarang kita masuk detik kelima tuh langsung bisa ganti formasi ya. Jadi kalau kemarin kan detik kelima masih harus nunggu Yuno nyerang yang kedua kali ya. Jadi sekarang detik kelima tuh langsung bisa ganti formasi. Habis Leo nyerang ya, habis Leo nyerang. Tak. Nah langsung kan formasinya nyala tuh yang pergantian formasi. Langsung klik aja. Pokoknya habis Leo, patokan kalian habis si Leopold nyerang ya pokoknya. Ganti. Nah AOM wajib penuh. Oke, RNG pertama AOM wajib penuh. Dan RNG kedua AA Yuno wajib penuh. Udah, gitu aja. Gameplaynya sebenarnya mirip banget sama skor yang 13.000 kemarin ya. Cuman dibedain reliknya sama itu detiknya agak dicepetin ya ganti formasinya. Nah, itu karena speednya Leo lebih kecil dari Yuno Spirit Dive ya. Jadi kita bisa mempersingkat waktu durasi jalannya. Nah, ini dia ada point order 50 dan dapat range attack 10. Nah. Ya, mati semua. Skornya 852, mirip yang kemarin, dan waktunya lebih cepat, 5 detik. Lihat, total skor 15.200, itu tinggi sekali menurutku. Oke, jadi segitu aja trik dari gua. Ya, videonya singkat ya, nggak apa-apa, biar cepat. Biar kalian nggak skip-skip ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.